kasus perceraian Salma Vina dan Taki Malik semakin memanas. Tak hanya mereka berdua yang merasakan, ternyata sang ayah Sunan Kalijaga dengan pengacara Taki Malik pun juga ikut terbakar. Pasalnya Sunan dan pengacara Taki Malik kini tengah mengalami perdebatan yang begitu hebat. Lantas bagaimana perdebatan kedua pria yang sama-sama memiliki profesi sebagai pengacara ini? Berikut yang berhasil dirangkum Cumi Talk V. Usai kelar sidang pertama, kerumunan wartawan langsung mewawancarai kuasa hukum Taki Malik. Namun suasana seketika memanas saat Sunan Kalijaga hampiri pengacara Taki. Sehingga terjadilah perdebatan hebat. Contoh yang paling menarik dikatakan siapa yang gak ngerti hukum dan siapa yang perlu disekolahkan. Padahal secara jelas-jelas dari pihak penggugat melakukan gugat memasukkan gugatannya dan kita juga mengajukan permohonan cerai talak, itu sah-sah saja dalam hukum sebelum sampai tahap jawab menjawab. Ini kan konteks peraturan di situ jelas, Pak. Pertanyaan saya, kenapa hari ini ditunda? Loh, jelas, enggak ditunda? Itu bukan kewenangan dari kita, Pak. Hakim, itu dari hakim. Enggak lah, ini ada nih, Nan. Kita udah tunggu dari tadi pagi untuk datang sidang ke sini, Pak. Bahkan kita sampaikan kalau dua kali berturut-turut tidak datang, secara otomatis gugatan itu gugur dan digugurkan. Bang, weh, yang pertama kali datang tuh kita duluan. Iya, tapi nomor tiga. Coba tanya masuk. Siapa yang terima duluan? Coba tanya ke hakimnya. Kita masuk dalam. Ini wartawan jadi saksi. Kita masuk dalam. Kuasa hukum Taki Malik Ilal Ferhat yang pada sidang pertama sempat bermasalah akan siap menghadiri sidang kedua pada 6 Februari 2018 mendatang. Bahkan ia siap membongkar aib putri Sunan Kalijaga itu. Mendengar perkataan Ilal mengenai keperawanan Salma Vina, Sunan pun sepertinya tak terima dengan pernyataan tersebut. Pengacara kondang itu pun mengatakan jika Ilal hanya menyebar fitnah. Sekarang gini, apa yang dia sampaikan, kalau dia seorang pengacara, dia harus bisa membuktikan. Ya, jangan asbun, asal bunyi istilahnya. Kalau dia ngomong, begana bagi suruh dia buktiin. Dan ketika itu nggak bisa dibuktikan, kan jadinya pencemaran fitnah. Nah, untuk pengacara yang satu itu, saya udah sampai males ya menanggapinya. Tak puas hanya menyebut Ilal telah memfitnah putrinya, Sunan pun akan membongkar kembali status Ilal Ferhat di sidang perceraian kedua Salma Vina dan Taki Malik. Ya, 6 Februari 2018 saya akan buka lagi tentang statusnya Ilal. So you find your way back home. Selalu berseteru dengan Ilal, Sunan pun sudah merasa jenuh dengan pengacara tersebut. Sadisnya, ayahanda Salma Vina ini sampai menyebut jika perilaku Ilal tak mencerminkan seperti seorang pengacara. Kalau dibilang pengacara, perilakunya bukan seperti pengacara. Ya? Kalau seorang pengacara tidak melanggar pidana. Ataupun kalau dia kehilaf melanggar pidana, dia tidak akan melakukan pidana-pidana yang lain. Tapi faktanya, ya sampai detik ini saya sudah buat laporan polisi beberapa banyak. Artinya apa? Pengacara ini tidak sadar bahwa dia melakukan pelanggaran pidana, dia ulang lagi. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Talk V episode berikutnya.